Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan bell notifikasinya. Oke, lanjut. Halo sahabat pecinta bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel ini, channel RBC Reza Bonsai Kreatif. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada sahabat-sahabat semua bagaimana cara saya melakukan restorasi atau perubahan bentuk dari sebuah bahan yang memiliki kaki yang kurang sempurna atau gerak dasar yang kurang indah dipandang. Akan kita rakit dengan menambahkan aras semen batu agar menampilkan sebuah pemandangan yang terkesan dramatis seperti pemandangan alam sebuah pohon yang hidup di atas bebatuan. Oke sahabat, kita saksikan sama-sama seperti apa tutorialnya. Dan bagi sahabat-sahabat yang menyukai video ini, saya harap bisa memberikan like untuk video ini. Dan bagi teman-teman yang memiliki saran, bisa dicantumkan di kolom komentar. Semoga bisa berguna buat masukan untuk saya. Karena di video kali ini saya bukan bermaksud untuk mengajari sahabat-sahabat semua. Di sini kita hanya saling berbagi ide atau pengalaman yang kita miliki. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan.
Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang bagaimana teknik saya dalam merakit batu sebuah bonsai. Di sini saya membuat ruang kosong di bawah akar dari pohon ini. Di situ bisa terlihat ada lubang yang belum tertutup. Saya membuat sedikit ruang untuk media tanam yang berguna untuk merangsang akar baru yang akan muncul dari akar besar ini. Jadi di sini kuncinya kita hanya menempelkan batu di bagian pinggir-pinggiran dari pohon ini saja. Di bagian tengah dia ada sebuah ruang kosong yang nantinya akan kita taruh media tanam setelah selesai kita rakit, agar akar baru yang akan tumbuh nanti bisa langsung turun ke dasar pot. Sehingga nantinya kalau kita sudah buka dari talang penutup batu ini dan menampilkan bebatuan yang kita rakit ini, pohon ini tidak akan stres dan tetap bisa tumbuh subur ya, karena akarnya langsung turun ke dasar pot. Intinya harus ada lubang yang tembus ke dasar pot. Makanya di sini kita tidak membuat batu full ya, kita membuat lubang untuk ke jalannya akar. Oke sahabat, kita lanjut. Bagi sahabat yang menyukai video ini, sekiranya sudi memberikan like serta komen dan subscribe bagi yang belum subscribe. Karena di video selanjutnya nanti, saya akan berburu bahan bonsai santigi di habitatnya yang ukuran kecil yang akan kita ambil dengan batunya sebagai hadiah untuk para subscriber saya. Karena selanjutnya nanti akan ada hadiah giveaway yang akan saya undi setiap akhir bulan dengan hadiah dongkelan bahan bonsai santigi bagi sahabat-sahabat yang beruntung, dengan syarat kawan-kawan harus kasih like serta komen di setiap video saya. Oke sahabat, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam RBC, Reza Bonsai Kreatif, kreativitas tanpa batas.